pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali belajar tematik dari tema 1 tentang diriku, subtema 3 aku merawat tubuhku. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa saja anggota tubuh kita. Apa saja bagiannya? Ada bagian luar, ada bagian dalam yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Pembelajaran kita tentang bagaimana kita merawat tubuh kita. Selain kita harus menjaga tubuh kita yang bagian luar, bagian tubuh bagian dalam juga harus kita jaga. Salah satu contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Marissa sebelumnya, seperti menggosok gigi. Kita bisa menggosok gigi menggunakan sikat gigi dan odol. Selain menyikat gigi, kita juga menjaga tubuh kita yang lain dengan cara mandi. Mandi, kalau mandi menggunakan apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kita mandi menggunakan air, lalu kita membersihkan tubuh kita menggunakan sabun. Dan di rambut kita, biasanya kita menggunakan sampo untuk membersihkan rambut kita. Itu untuk menjaga kesehatan kulit kita agar bersih, tidak ada bakteri. Selain itu, untuk menjaga kesehatan kulit, kita perlu mengganti baju kita apabila baju kita sudah kotor. Misalnya hari ini kita berlari, bermain bersama teman-teman, baju kita terkena keringat, kotor, kita harus segera mengganti baju kita agar bakteri atau kuman-kuman atau penyakit yang menempel di baju yang kotor tadi tidak hinggap di dalam tubuh kita, tidak melengket ke kulit kita. Jadi, kalau pakaian anak-anak sudah basah, sudah kotor, harus segera diganti. Selain kulit, yang perlu kita jaga yaitu kuku. Hayo, pasti ada yang di rumah karena belajar di rumah kukunya tidak dibersihkan. Ada yang pasti ada yang memakai kutek, diwarnai kukunya. Kukunya dibiarkan panjang. Nanti harus bilang ke papa mama minta tolong untuk dipotong kukunya. Potong kukunya menggunakan gunting kuku supaya tidak sakit, supaya pas di kuku anak-anak semua. Selain kuku, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu dengan cara duduk yang benar. Berikut ibu akan contohkan cara duduk yang benar. Cara duduk yang benar saat kita belajar di meja yaitu seperti ini, seperti yang Bu Cici contohkan, badannya harus tegak. Ada jarak antara meja dengan kursi. Bukan tiduran seperti ini, bukan seperti ini. Itu adalah cara yang salah. Jadi kalau kita belajar, kita harus duduk dengan benar. Supaya apa Bu duduk dengan benar? Supaya tulangnya di belakang, tulang belakang tidak bungkuk. Kalau setiap hari kita belajar seperti ini, lama-lama tulang kita akan bengkok dan kita akan membungkuk. Jadi cara duduknya, kalau belajar harus duduk dengan tegak. Ya, selanjutnya itu tentang meletakkan buku. Jadi saat meletakkan buku, kita harus meletakkan dengan tepat, yaitu tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh juga terlalu jauh. Jadi harus pas jarak mata dengan buku setidaknya 30 cm, yaitu jaraknya seperti ini ya contohnya. Jangan terlalu dekat seperti ini ataupun terlalu jauh, itu tidak baik untuk kesehatan mata. Selain itu juga, meletakkan buku yang benar saat ada meja, diletakkan di atas meja.
bukan diletakkan di atas paha atau seperti ini, itu adalah sikap yang salah. Jadi diletakkan di atas meja. Selain meletakkan buku, yaitu memegang pensil. Memegang pensil yang benar, yaitu dijepit di antara jari jempol dan jari telunjuk. Seperti ini contohnya. Bukan memegang pensil seperti ini, atau seperti ini, atau begini, gini. Itu adalah cara yang salah. Jadi kita harus memegang pensil dengan tepat, yaitu seperti ini, dan menulis dengan rapi. Karena kalau kita memegang pensilnya tidak tepat seperti ini, tulisan kita tidak akan rapi dan tidak akan benar. Nanti tulisannya jadi sembarang, jadi tidak rapi. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita merawat tubuh kita. Contohnya yaitu gosok gigi. Kemarin kita juga sudah belajar apa saja huruf vokal dan apa saja huruf konsonan. Apa saja huruf vokal itu? Ya, benar sekali. Ada A, ada I, ada U, ada E, ada O. Ya, benar. A, I, U, E, O. Selain huruf-huruf tersebut merupakan huruf konsonan seperti B, C, D, dan seterusnya selain A, I, U, E, O tadi. Di sini itu ada kata menggosok gigi. Dari kata ini, apa saja huruf vokalnya? Benar, ada O dan ada I. Kita tulis O dan I. Selanjutnya, huruf konsonan. Apa saja huruf konsonan yang ada di sini? Ya, benar, ada G, ada S, dan ada K. Kita tuliskan G, S, dan K. Jadi huruf vokalnya ada O dan I. Di huruf konsonannya ada G, S, dan K. Contoh lainnya, memotong kuku. Apa saja huruf vokalnya? Ya, benar, ada E, ada O, ada U. E, O, dan U. Huruf konsonannya? Ada M, ada T, ada N, ada G, dan ada K. M, T, G, N, dan K. Ya, Ibu yakin semua sudah pada mengerti dan paham apa itu huruf vokal dan huruf konsonan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.